dalam rangka memperingati Hari Kejaksaan yang jatuh pada tanggal 22 Juli. Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kafgan Ganrus Gandara didampingi oleh Kasdim Mayor Infantri Ujang Rohmat beserta personil Kodim. Tepat di Hari Kejaksaan atau Hari Adiaksa yang ke-62 Jumat 22 Juli 2022, memberikan kejutan istimewa untuk Kejari Kabupaten Bogor. Hari ini Kejari merayakan hari jadinya yang ke-62. Sebagai bentuk sinergitas Forkopimda, selaku Dandim 0621 Kabupaten Bogor bersama jajaran, Letkol Kafgan Gan mengucapkan selamat Hari Adiaksa ke-62. Semoga peran Kejari dapat dilaksanakan sebagai bakti Adiaksa Kejaksaan Nasional untuk terus bergerak dan berkarya. Selain itu, semoga Kejari semakin berkarya untuk bangsa dan negara serta semakin jaya dan teruslah membela kebenaran. Hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0621 Kabupaten Bogor. Dan ia juga berharap Kejari terus bangkit dan mampu pertahankan hal-hal baik yang berhasil dicapai hingga kini. Sikap disiplin, mandiri, dan tidak sama sekali melakukan tindakan tercela, itulah yang perlu dijunjung tinggi. Sekali lagi beliau ucapkan selamat Hari Kejaksaan Indonesia yang ke-62, selamat Hari Bakti Adiaksa. Dan terus kita berikan dukungan kepada Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Mendapatkan kejutan istimewa dari Dandim 0621 Kabupaten Bogor. Agustian Sunario, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, merasa senang. Ia menyambut antusias atas kejutan tersebut, yang diartikan sebagai bentuk perhatian dari institusi TNI dalam hal ini Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga sinergitas akan terus terjalin dengan baik. Hera dan Rahman Palapa TV Bogor mengabarkan.